Joy ni masih lagi fleksibel, tapi mereka terus mendapatkan Lancelot dekat bahagian jungle. Tak banyak yang boleh lock Lancelot. Tapi Shamilo, awak rasa kalau Benedetta ni main lawan dengan Joy, siapa yang menang? Saya rasa kan, dia lebih kepada dua-dua tak ada masalah. Tergantung mekanik? Tergantung mekanik. Tapi lebih kepada siapa yang dapat bersihkan minion dulu masuk kat teamfight. Banyak info tentang emblem Shamilo. Ya, di mana dari segi pemilihan emblem untuk Reaper yang menggunakan Joy. Weapon Master juga agility disiapkan dengan ada Weapon Master. Dia tahu yang kalau dia dekat bahagian EXP, dari sudut farming dia mungkin agak kurang sikit dalam bandingkan bahagian jungle, dan dia perlukan Weapon Master untuk keluarkan damage yang jauh lebih besar. Dan sekarang ni, kalau kita sebut pasal mid lane untuk team Lunatics adalah Kadita, tapi Qiyan yang ditekan terlebih dahulu. Satu lagi dash. Ah, sakit sangat tu untuk ditadah. Holy Qiyan. Terus sahaja ditumbangkan. Gila yang pertama, ini masalah untuk Benedetta. Kalau dia di awal lagi sudah pun mula untuk ditumbangkan, dia dah tak boleh dah untuk bergerak melakukan cutting lane. Sebab nampak macam pergerakan untuk melakukan punishment itu terlalu mudah. Tak perlu untuk hantar ramai. Ripo saja sudah lebih daripada cukup. Ya, ya, Aisyah Wahana juga menjagakan bagaimana Benedetta yang digunakan oleh Ken mampu survive seorang-seorang. That's why dia pergi terus memberikan bantuan di bahagian atas. Tapi sikit-sikit sebanyak satu tetap. Lihatlah bagaimana Aisyah akan ditumbangkan. Tapi masih lagi ada Petrify. Nyawa rendah. Aisyah ditumbangkan bersama-sama dengan Zap. Tapi Yuna dan dapatkan double kill. Mencari triple kill. Tetapi akhirnya Flicker mengakhiri larian daripada Yuna. Saya nak cakap berbaloi pun agak kurang juga. Sebabkan ini sebenarnya keuntungan yang besar kepada tim Lunatic. Disebabkan dua kill diberikan kepada Martis. Dan inilah momentum yang baik kepada Martis. Dah dua game dia main Martis. Dan dia dapatkan momentum macam ni. Yuna sememangnya buat masa ini merupakan underrated jungler. Ya, dia memerlukan snowball effect ni untuk berikan bantuan kepada pasukan Lunatic. Lagi kalau dia berjaya untuk dapatkan hampir kesemua neutral objektif, tapi berharapan dengan Demon Kite yang menggunakan Lancelot pastinya akan menjadi satu sukaran. Lolial di bagian atas. Lolial, nyawanya sangat-sangat rendah. Blazing Duet yang digunakan oleh Ditto yang pada beberapa saya bertujuan hanya untuk melakukan clearance. Namun, Lolial dengan begitu berani cuba untuk menentang dengan penggunaan basic attack beliau, namun gagal untuk memberikan apa-apa keberkesanan dalam gerakan tersebut. Okey, kita nampak bagaimana Benedetta dah kat lane. Ini yang kita bincangkan sama Frost dan juga Sid. Di mana kalau Qiyan dah mulakan bersihkan minion terlebih dahulu, bila dia datang balik dekat bahagian tengah tu, dia akan memberikan gangguan yang lebih kepada paranoidkan pasukan RGMWL sebabkan mereka tahu yang Ripo akan clear minion. Yang untuk pasukan tim nanti ada lagi 5 pemain yang bersedia untuk lakukan team fight. Dan terpaksa ke belakang. Satu lompatan Zabrey berjaya untuk dapatkan kill ke atas Aisyah Wahana dengan satu penggunaan tarik revenge dikumpulkan dengan Flicker. Saya sangkakan tim Lunatic sudah mempersiap sedia dengan gerakan tersebut. Tapi mereka berjaya tertangkap. Ada immune daripada Power of Nature, ada Ojek ODT, tetapi Zap masih lagi dapatkannya. Tiga orang pemain sebenarnya daripada pasukan Lunatic terkena dengan damage yang ataupun setup dilakukan oleh pasukan RGMY terus saja berjaya untuk berikan kill yang penting kepada Lolia sekarang. Ditto! Cantik daripada Yuna berjaya untuk dapatkan satu. Kembali dengan penggunaan Wall Drop memberikan double kill kepada Yuna dengan 4-0. Mega kill sudah pun dimiliki oleh pemain ini. Ya, tapi lihatlah Qiyan lawan dengan Ripo dekat bahagian laning. Ripo trade HP agak banyak tapi tarik yang pertama akan diberikan kepada pasukan tim Lunatics. Ya, walaupun mereka berjaya untuk dijatuhkan sebanyak dua kali untuk Aisyah Wahana, tapi kena ingat yang the real deal sebenar. Masalah yang sebenar adalah kepada Yuna. Zakus masuk dulu. Dia dapatkan satu tapi hanyalah Qiyan. Zakus masih lagi cuba untuk memberikan informasi. Yuna akan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan mendapatkan jungle di kawasan kiri. Ini adalah satu gerakan yang baik dalam patch yang terbaru ni kan. Kalau jungle musuh tu punya jungle kena ambil, memang satu impak yang sangat-sangat besar. Ya, satu lagi apabila pasukan daripada Lunatic sendiri, Yuna sekarang ni menggunakan Martis yang cukup baik. Dia dah dapat momentum, dia dah dapat snowball effect, memberikan fokus di bahagian atas untuk beri bantuan kepada Ditto untuk melakukan farming demi farming Ripo sekarang ni. Nampaknya Yuna terpaksa untuk berundur. Qiyan saja ada di sini. Satu lawan dengan empat, tapi Qiyan masih lagi cuba untuk melarikan diri. Dash demi dash dilepaskan. And over and over. Qiyan lapar kepada Ripo. Hampir saja untuk terabadikannya. Tapi Qiyan masih lagi kekal bertahan dengan satu saja kematian di minit yang keempat ini. Sepanjang 4 minit permainan, 68% early game berjaya untuk dimenangi oleh pasukan tim Lunatic. Jadi kita saksikan bagaimana inilah kelebihan untuk Martis sebenarnya. Snowball yang dia ada, dia merupakan hero yang sangat-sangat kuat dekat bahagian early game. Pressure map, pressure dari segi kill pasukan RSGMY dalam keadaan yang struggle.
sukar kepada mereka untuk bertindak balas dengan gerakan yang dikeluarkan oleh tim Lunatic pada awal ini. Tapi bila masuk dekat bahagian late game nanti, Martis akan kurang sedikit berkesan. Tapi kalau sebut pasal pengambilan dekat bahagian objektif, Martis memang dia boleh tarik lot ataupun tarik turtle dengan lebih baik. Tapi sekarang ini Zakun bersorangan. Ya. Lima pemain daripada pasukan GMY berada betul-betul berdekatan dengan purple buff. Tak mahu lagi dicuri oleh pemain daripada pasukan Lunatic. Namun begitu sekarang ni, sebenarnya dikatakan oleh awak, Syahidu, bila Martis dah berjaya untuk dapatkan snowball effect, sekarang ni dia dah boleh bergerak dengan lebih bebas. Dia dah percaya dengan damage yang apa dia boleh lakukan. Dia dah boleh absorb sebanyak damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan RZMY. Dan begitu sekarang ni mungkin akan ada satu pertembungan yang bakal berlaku di bahagian bawah kerana ramai pemain daripada kedua-dua pasukan betul-betul berada berdekatan. Menunggu saja kemungkinan ada poking yang cuba dilakukan oleh pasukan Lunatic ataupun pasukan RZMY. Yuna bersorangan di bahagian hadapan. Walaupun dia menggunakan Martis laku fighter tetapi dia tak begitu takut untuk lakukan omen spam. Dia menggunakan segala informasi yang diberikan oleh Zakus dengan cukup baik. Bertindak dengan cemerlang untuk memastikan gerakan yang dilakukan berjaya untuk mendapatkan satu hasil. Dan sekarang ini cakap pasal hasil, hasil yang lebih besar akan ditawarkan kepada kedua pasukan ini di terpal yang ketiga ini. Tapi sebenarnya kan kat sini, dia lebih kepada teori untuk tim Lunatic sebenarnya. Mereka tak ada orang yang boleh hentikan Joy dan mereka tak perlu pun. Mereka hanya perlu lambatkan Joy dekat bahagian team fight dan itu yang apa mereka lakukan sekarang ini. Dan berkali-kali Kian memberikan tekanan kepada Repo terlebih dahulu disebabkan benar-benar Kian akan memilih membersihkan minion sebelum mereka memulakan team fight. Terus saja ditumbangkan, mudah. Paparan daripada Zaf yang berjaya untuk menangkapnya. Namun sekarang Nara juga dimiliki. Nara tersebut ditukarkan dengan turtle yang dimiliki oleh pasukan Lunatic dengan mudah. Ya, tapi mereka juga berjaya untuk dapatkan seorang pemain daripada pasukan Lunatic Asia Ohana. Namun itu diberikan turtle yang cukup baik. Turtle yang kedua buat pasukan Lunatic, turtle yang terakhir. Sekarang ini mereka akan berikan fokus di bahagian bawah. Lihat di manakah kedudukan pemain-pemain daripada pasukan Lunatic. Mereka cuba untuk lakukan dan back off. Yuna, nyawanya sangat-sangat rendah. Terpaksa untuk berundur. Nyawa yang terakhir. Tapi lihat Deto masuk kembali. Mendapatkan sedikit stack sahaja. Demon Kite terus saja berundur dengan nyawa yang sudah pun dikurangkan oleh Kian pastinya. Dan mereka boleh saya katakan sekarang bergerak dengan cukup pasif bermain daripada sudut makro saja. Ya, sekarang ada GMY sepertinya takut untuk melakukan kecilapan sedikit di mana kita nampak yang Zep. Dia ada beberapa kali tangkapan yang baik tapi belum lagi ada follow up yang besar dikeluarkan oleh pasukan RZMY disebabkan mereka perlu tunggu instant burst kepada Repo. Tak boleh marah kepada game sahaja. Tapi sekarang Demon Kite solo defense. Solo defense yang baik dilakukan tapi lihat ada masuk kembali dengan penggunaan Phantom Execution mencari Yuna. Yuna akan ditumbangkan. Penggunaan Phantom Race yang dilepaskan. Berjaya untuk mendapatkan kill ke atas jungle milik pasukan Lunatic Malakian. Akan ditumbangkan oleh Zap. Dengan penggunaan Flicker dikumpulkan dengan Taris. Belum lagi berakhir. Repo masuk lagi dengan penggunaan Phantom dan juga lagu yang begitu mematikan mengakibatkan pemain-pemain Lunatic terpaksa untuk berundur. Lihat kedudukan daripada Demon Kite. Dia dah tunggu. Dia akan cuba untuk dapatkan seorang pemain. Tapi Isha mudah berenang keluar daripada kawasan tersebut. Ya, satu lagi combo di antara Zap dan juga Lolia berjaya menghasilkan kill. Memberikan impact yang cukup-cukup besar. Buat pasukan RZMY 6 berbalas dengan 4-3 buah turret milik pasukan Lunatic. Berjaya dijatuhkan setakat ini. Dan sekarang ni bagaimana prestasi pasukan RZMY semakin lama semakin meningkat. Mereka berjaya untuk kawal map ni dengan betul baik. Terdapat daripada sudut perbandingan dari segi gol, Deitos mempunyai farming yang jauh lebih berkesan dibandingkan dengan Lolias. Tapi ini disebabkan dia menggunakan Cloud dengan 6,700 berbandingkan 6,100. Tidaklah terlalu berbeza ketara sangat. Walaupun sekarang ni kelebihan yang ada kepada Deitos daripada sudut mobility. Sebab kita nampak tim Lunatic mempunyai hero-hero mobility yang tinggi. Cloud, Martis dan juga daripada Sleek. Dapat satu. Zakus dalam masalah. Nyawa direndahkan. Phantom Pencil dilepaskan. Tapi lihatlah bagaimana Lolias yang akan ditangkap. Isha dapatkan satu kill yang cukup-cukup penting juga. Marksman datang untuk RSI. Tapi Lord masih lagi mula untuk diserang. Isha Ohana diberikan tumpuan. Tapi Deto memberikan bantuan Repo masuk kembali. Namun dah tak ada ultimate untuk Repo. Kian baru saja tidak sampai. Yuna dikurangkan juga dengan cukup-cukup banyak. Lord masih lagi belum diambil oleh sesiapa. Yuna diberikan tumpuan. Tapi dimengkat berserangan saja dalam kedudukan yang cukup-cukup berbahaya. Masuk lagi Repo ke dalam. Adanya Redem of Joy dilepaskan dan berdaya. Kian dapatkan satu kill kembali. Dan sekarang Lolias dalam perjalanan. Lunatic dalam bahaya kerana dengan 4 orang pemain
saja, mereka tak mampu untuk masuk ke dalam kawasan yang begitu penting, yaitu Lord. Yang mana sudah pun mula untuk diserang oleh Demon Kai. Dan satu zoning yang cukup baik lakukan oleh pasukan RSGMY untuk pasukan Lunatic tak mampu untuk dapatkan Lord. Walaupun pada awalnya, pasukan Lunatic seperti hampir-hampir mampu untuk mendapatkan Lord tersebut selepas berjaya untuk dapatkan Dolia. Ripo! Alia lama kepada Zah berjaya untuk melamatkan Ripo di kampung dan Tarit. Yuna akan ditumbangkan. Berjaya untuk dapatkan kill kartu pemain yang cukup-cukup penting juga. Dua orang dah tak ada. Lord terus keluar. Tapi dalam waktu ini, mereka akan sempat untuk kembali hidup dalam masa 15 saat lagi apabila Lord muncul di kawasan base milik tim Lunatic. Ini kesempatan yang besar sebenarnya untuk tim Lunatic selepas mereka dah dapatkan Lolia, tapi mereka tak cuba untuk menguasai map dekat kawasan sungai tersebut secara sepenuhnya dan menyebabkan RSGMY mempunyai reaksi yang jauh lebih pantas untuk counter engage menggunakan Ripo sebaik yang mungkin untuk zoning dekat bahagian belakang apabila Jato dan juga Aisha Ohana tak boleh masuk dalam semak. Ini peluang yang sudah berlepaskan RSGMY dan kita nampak bagaimana untuk mereka memanfaatkan pengambilan Lord. Sekarang lihat bagaimana Lord yang mula untuk diiring oleh pasukan RSG. Tapi tiga orang juga dihantar. Zap dengan menggunakan konsil, dia masuk dengan blinker sekali. Tetapi jauh sangat. Akan ditumpangkan, akan dihukum. Terlalu yakin, terlalu menafsu, terlalu terburu-buru untuk Zap. Mengakibatkan pemain dari Lunatic berdaya untuk membaca gerakan tersebut dan mengelak segala-galanya Aisha Ohana. Akan ditumbangkan. Kill yang mudah untuk Lolian. Petrify juga dipakai, tapi damage daripada pemain ini terlalu menakutkan. Yes, mula diberikan tumpuan. Damage dilepaskan. Ripo kembali berundur. Ya, balasan drama yang cukup baik daripada Lolian sementara tadi berjaya untuk dapatkan Aisha Ohana sedikit. Kurang bernasib baik sekiranya RSGMY berjaya untuk dapatkan yang ditarik di bagian bawah. Wompo combo daripada Wall of Revelation dan juga Banner's Rage. Storm dan juga Lolian. Mempunyai chemistry yang cukup baik dalam permainan ini. Demon Kai masuk dengan panzer demi panzer. Tapi lihatlah bagaimana pemain-pemain Lunatic balas kembali dengan penggunaan Banner's Rage. Dan juga sekarang ini, Petrify yang dilepaskan oleh Qian. Memberikan peluang untuk pemain-pemain yang lain melarikan diri. Tapi Qian juga tadi ada percubaan daripada beliau untuk dapatkan lulus. Namun masih lagi tidak berjaya. Pada awal-awal kita nampak macam mana mereka cuba untuk memberikan wombo-wombo mereka daripada tim Lunatic, tapi lepas itu kita dah tak nampak dah wombo yang boleh dikeluarkan. Lolia. Kali yang kedua, sekarang ini takut ditumbangkan. Demon Kai bermain-main saja. Dia tak kisah. Ini ibarat taman permainan buat diri beliau. Apabila masuk ke dalam base pasukan Lunatic dan kembali keluar dengan panzer, ibarat tiada masalah untuk dia bermain sebegitu rupa. Ya, sekarang ini damage daripada Lolia sangat-sangat besar. Daripada Lunatic, mereka kena gunakan Qian sebaik mungkin untuk jatuhkan Lolia dan tak perlu nak fokus kepada Ripo. Sebab sekarang ni kalau mereka tidak berjaya untuk mendapatkan Lolia, dia dah ada 3 core item sekarang. Jadi damage sangat-sangat besar. Ya, kita nampak bagaimana dengan pengambilan itemization sekarang ni untuk Joy dengan adanya Divine Glyph dan juga dengan adanya Glowing Wand. Memangnya itu item besar untuk burst mana-mana hero yang kebal. Tapi sekarang ni kalau dia sudut tim Lunatic, tak ada pun hero yang kebal. Dia grok seorang tank. Tapi dia bukan tank yang boleh tadah banyak damage. Dia ada imunisasi yang baik, dia ada crowd control yang besar. Tapi dia bukanlah hero yang sememangnya 100% boleh menadah damage. Nak dibandingkan dengan Kufra, begitu juga dengan Lancelot sendiri sebenarnya. Yang membuatkan semi-defense dan sekaligus dengan adanya puncture dan sebagainya, skill mobility yang tinggi. Tim Lunatic tak ada crowd control yang besar. RSGMY boleh bergerak bebas. 7,000 sekarang ni, dah 8,000 memisahkan di antara kedua pasukan. Mereka dah ada Lord, ini merupakan Luminous Lord. Sekarang ni mereka berjaya untuk pecahkan 2 Invita Tarik milik pasukan Lunatic. Hanya satukan fokus di bahagian atas. Ini akan menjadi bagi pendapat saya, Sampros, tugas yang mudah untuk RSGMY jatuhkan pasukan Lunatic. Pada pendapat saya, Gazamilo, berdasarkan teori kan, mereka ada mobility yang tinggi. Mereka tak nak go for team fight. Mereka perlu untuk pastikan mereka menang daripada sudut jumlah dalam teamfight, barulah mereka boleh untuk menangi teamfight tersebut. Tapi kalau nak menang daripada sudut jumlah, mereka perlu menang daripada sudut wave. Tapi mereka tak cuba untuk laksan dekat perkara tersebut. Dan ini bakal dihukum. Dan sekarang ini, Lord sudah mula sampai di kawasan base. Ripo cuba untuk masuk terlebih dahulu. Ialah bagaimana dengan penggunaan dari Bob Joy. Dia masuk memberikan damage yang cukup besar. Yuna terlebih dahulu diberikan tumpuan. Tapi masih lagi animal tadi juga dari beliau. Yang dikabarkan atas, Qian cuba untuk melakukan bertahan. Tapi Lord sudah mula untuk masuk. Dan sekarang ini, itu mungkin sangat-sangat luas. Dan Zap akan cuba untuk lakukan tempat tidak berjaya untuk dapatkan sesiapa. Blazing juga dilepas oleh Deto. Deto berjaya untuk dapatkan kill mungkin, tapi tidak dimenangkan, masih lagi terselamat. Dan RSG belum lagi berjaya untuk tamatkan permainan ini. Ya, satu pertahanan yang baik daripada Lunatic walaupun mereka terpaksa menewaskan ataupun membiarkan yang tertarik di bahagian atas. Namun begitu, RSGMY pemain yang cukup disiplin untuk pastikan tiada sebarang pemain daripada RSG berjaya dijatuhkan oleh pasukan Lunatic. Sekarang ini mereka cuba untuk cubaan yang kedua. Sekarang Zap cuba untuk masuk sekali lagi dengan modal dari reverse, tapi dikalkan kembali.
Demon Kite terlalu baik. Oh, White Charge tersebut tapi Liala bakal one shot dikumpulkan dengan laptop pada Blow. Dibalas kembali dengan penggunaan Emperor's Passion. RNG masuk kembali. Esawana dengan penggunaan Rough Wave. Namun tak berjaya untuk dapatkan sesiapa. Flicker dibazirkan oleh Storm. Tapi menyelamatkan dirinya. Berbalik sungguh. Tapi masih lagi ada minion yang perlu untuk dibersihkan. Yang perlu untuk diberikan tumpuan. Berjaya untuk ditolak Yuna. Lolius memberikan damage. Zah berjaya untuk dapatkan setabaran. Satu damage yang cukup-cukup tinggi dengan Lolius. Mengakibatkan Yuna akan kepada Crystal. Akan dimusnahkan. RNG MY mendapatkan kemenangan yang pertama mereka. Ya, percobaan demi percobaan.